ini dari tvwellness.com. Saya mau bertanya, tadi kan Coach bilang kalau kemenangan ini tuh masih dipersembahkan atas korban insiden kanjuruhan itu ya. Nah, untuk pertandingan hari ini, kenapa Timnas masih memakai seragam berwarna merah dan bukannya berwarna hitam gitu untuk menunjukkan rasa berpabung gitu? Karena saya lihat kalau kemarin pengibaran bendera kan masih sepenuh tiang, terus sekarang sudah setengah tiang ya kan. Terus, nah ini kenapa Timnas seragamnya masih merah gitu ya, tidak hitam? Lalu untuk Arfan, gimana perasaannya Timnas U17 bertanding dalam suasana duka seperti ini ya? Apakah itu menjadi beban atau justru motivasi begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Kalau jersey merah, kemarin kita sebenarnya away, tapi gua pakai putih ya kita pakai merah. Gitu. Yang pakai kostum misalnya, kalau kemarin gua pakai merah, masih kita pakai putih. Ya hari ini kita sebagai home, jadi kita pilih merah karena itu kostum pertama kita, kedua, ketiga baru kita. Dan kita selalu pakai itu sampai selesai nanti. Dan selebrasi juga tadi sepertinya aja, walaupun pertandingan penting banget, melawan tim yang kita anggap yang luar biasa, ya. Jadi selebrasi juga biasa-biasa. Kita nggak mau juga setelah gol kita menari-nari, berjoget-joget, berdansa dansi, ya, di atas penderitaan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kanjuruhan. Kita nggak mau terlalu berlebihan. Dan keputusan jersey itu sudah di MCM-nya. Jadi dari awal kita MCM sudah ditentukan dari awal. Jadi bukan pilih besok nanti nggak kita pilih juga. Dari awal sudah ditentukan. Dan kesepakatan semua peserta. Untuk membuat kita lebih memotivasi Gusman lagi, bagi kita pemain ingin mengembalikan dari sepak bola lagi di atas kedudukan, dan semoga sepak bola lagi kita berkembang lagi dan lebih menarik perhatian lagi dan lebih berkembang lagi. Oke, terakhir. Untuk yang kelima, saya mau tanya soal penampilan Andrika Fathir itu di IFF. Dia kan bukan, harusnya bukan pilihan utama ya bos, tapi karena Ikram cacar air waktu itu akhirnya dia jadi kiper nomor 1 sampai sekarang gitu. Apa yang membuat bos mempertahankan dia sampai ke kualifikasi ini? Yang kedua, untuk Arhan Kakak, sudah mencetak 6 gol di kualifikasi Piala Asia. Ada jumlah target gak golnya ini? Lalu yang kedua, untuk Kakak juga, tadi selebrasinya mirip selebrasi BP, itu ada memang cari spesial di BP atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Michael. Ya, untuk Andrika, kita lihat jam bermain dia waktu di EPA. Ya, pas IPA kemarin mungkin teman-teman wartawan nggak tahu, tapi kemarin kayaknya sudah saya sampaikan ya, itu kiper dua itu cacar air semua, bingung kami. Dan Andrika aja yang sehat, muncul Ikram sehat, tapi udah 2 minggu nggak latihan. Belum lagi kalau kemarin pas main pasti heran tuh, ini Ikram itu bukan, masih bintik-bintik. Dan saya bersyukur Andrika bisa bangkit walaupun sempat bikin error ya waktu di akhir kemarin, dan sekarang sudah semakin bagus. Dan saya tanya sama Tutankus, siapa yang lebih siap? Semuanya progres. Saya bersyukur banget, 3 kiper ini progres. Andrika, Ikram, Andika. Ya. Dan kami lebih memilih Andrika karena dia kemarin main banyak bermain di akhir. Dan saya nggak ragu, Ikram juga kami progres. Andika juga, jadi sekarang pelatih nggak ragu pilih siapa. Untuk target sih gak ada ya mas, yang utama tim menang dan lolos Piala Asia, tujuan saya yang utama. Dan untuk selebrasi tadi saya spontan aja, karena refleks aja. Soalnya Pak Agung Pamungkas juga dulu ada pemain saya dulu di Timnas 19 dan saya menghargai beliau. Oke, mungkin satu lagi terakhir. Coach, tadi remote sini. Izin Coach Yalis dari Balesport.com. Tadi ada 3 pemain yang ditanduk luar, salah satunya Muhammad Nabil Asyura. Kira-kira kondisinya bagaimana dan adakah pemain yang cedera jelang lawan Palestina? Terima kasih Coach.
ya Nabil ada memar ya di lutut ya karena benturan tadi dan kaviatur ada sedikit gangguan betis dan besok akan kita treatment agar bisa recovery cepat dan kemudian vitamin juga dari dokter supaya saat pertandingan melawan Palestina di Jumat mereka bisa fit. Tapi yang saya bilang tadi tanpa mereka kita punya pemain lain yang lebih siap jika kita rumah. Masih bos. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak Coach Bima dan Kakak. Terima kasih, selamat datang. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.